Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai mesh analysis secara inspeksi. Ya, ini adalah sebuah cara yang sangat menarik, tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya itu adalah hanya dapat dilakukan jika pada rangkaian itu sumbernya adalah sumber tegangan independen. Ya, ini syaratnya. Jadi kalau teman-teman lihat rangkaian isinya adalah semuanya sumber tegangannya adalah sumber tegangan independen saja, ya, yang dirangkai dengan beberapa resistor seperti itu, kita bisa langsung menggunakan inspeksi. Oke, di sini akan saya bahas kenapa bisa secara inspeksi. Nah, nanti kita akan lihat ya bagaimana akhirnya kita bisa mendapatkan suatu matriks. Jadi di sini misalkan kita punya sebuah rangkaian ya. Ini sumber tegangannya independen ya, V1 dan V2, kemudian ada R1, R2 dan R3. Oke, kita akan analisa rangkaian ini. Pertama kita buat dulu loop di sini. Ini saya sebut sebagai I1, kemudian yang ini saya sebut sebagai I2. Nah, kemudian ini misalkan saya kasih nama ya, arus I2 sesuai dengan loop ini. Yang ke sini adalah arus I1, kemudian yang ini saya sebut namanya I3 ya. Oke, kita terapkan KVL ya, Kirchhoff voltage law di mesh yang pertama. Maka kita dapatkan dari sini min V1 plus R1 I1 plus ya, ke sini berarti ke bawah I3 R3 ini sama dengan 0. Nah, kebetulan di sini ada I3. Nah, I3 ini kita cari dulu. Cari menggunakan KCL ya. KCL di node sini saya sebut misalkan di node A, berarti arus masuknya adalah I1 sama dengan arus keluarnya I2 plus I3. Atau bisa ditulis I3-nya sama dengan I1 minus I2. Oke, kemudian kita ganti lagi. Masukkan ke sini sehingga kita dapatkan min V1 plus R1 I1 plus I1 minus I2 kali R3 ini sama dengan 0. Nah, kita susun yang ada I1 sama I1-nya. Ini R1, ini R3 positif ya. Berarti kita tulis R1 plus R3 kali I1. Di sini ada minus I2. Berarti minus R3 I2 sama dengan, kita pindah ruas yang ini, plus ya, plus V1. Oke, ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita sama juga, kita terapkan KVL ya, KVL di mesh yang kedua. Maka kita dapatkan di sini I2 R2 plus V2, kemudian di sini minus kayak karena berlawanan tanda, I3 R3 sama dengan 0. Kita ganti juga I3-nya. Jadi di sini saya tulis I2 R2 plus V2 minus I1 minus I2 kali R3 ini sama dengan 0. Atau kalau kita kumpulin saya dapatnya begini, minus R3 I1 plus R2 plus R3 ya, dalam kurung kalikan dengan I2 sama dengan minus V2. Oke, ini sebagai persamaan yang kedua. Nah, lalu kita buat persamaan 1 dan persamaan 2 ini dalam bentuk matriks ya. Kita tulis di sini, buat persamaan 1 dan 2 dalam bentuk matriks, sehingga kita dapatkan di sini matriksnya, kemudian ada di sini ya, ini satu matriks, kemudian ini adalah si I1-nya, ini adalah I2, kemudian yang di bagian sini itu adalah V-nya, V1, yang ini kita dapat min V2. Oke, okay. Nah, terus di sini kan yang I1 yang bagian ini berarti R1 plus R3, kemudian yang di sini adalah minus R3, yang di sini minus juga R3 ya, yang ini minus R3, sementara yang ini adalah R2
plus R3. Oke, ini matriksnya. Nah, kita sekarang bagian menganalisa nih ceritanya, ya. Coba teman-teman lihat di sini ada yang R1 plus R3. R1 plus R3 itu adalah resistor yang berada di mesh 1. Jadi kalau di sini ditulis jumlah R pada mesh pertama. Sedangkan yang bagian ini R2 plus R3 itu berarti yang di sini. Berarti ini adalah jumlah resistor, ya. Jumlah resistor pada mesh yang kedua. Oke, lalu kita lihat lagi yang bagian ini minus R3 minus R3. Coba lihat minus R3 itu di sini. Nah, resistor yang dipakai bersama oleh 1 dan 2, mesh 1 dan 2. Ini juga sama. Ya. Jadi ada minus dari R yang dipakai oleh mesh 1 dan 2. Nah, terus kemudian yang ini adalah ini V1 ya, sementara V1 di sini kan minus. Jadi kalau gitu kita bisa ambil kesimpulan nanti bahwa ini adalah negatif dari jumlah tegangan di mesh 1. Sementara yang ini adalah minus sama juga jumlah tegangan di mesh yang kedua. Oke. Nah, sebenarnya secara umum itu suatu mesh analisis secara inspeksi kita bisa buat seperti gini. Ini ada R11 gitu ya. Ini R12 gitu, ini R1 sampai ke N. Ini R21, R22 sampai R2N, ini terus sampai R yang terakhir N1, ini RN2 begitu, ini sampai RNN. Gitu ya. Kemudian yang di bagian sini adalah arus I1, I2, kemudian ini adalah tegangannya, ini kita sebut sebagai V1, V2, sampai V ke N. Jadi, maksudnya itu begini, R11 itu adalah jumlah dari resistor pada mesh 11, atau biasanya disebut begini, ini ada RKK gitu ya. Jadi artinya ini adalah jumlah dari R pada mesh SK. Jadi kalau misalkan ini R11, berarti jumlah resistor pada mesh 1 gitu maksudnya ya. Kemudian ada RJK sama dengan RKJ. Maksudnya begini, ini J sama K itu bisa bernilai 1 atau 2 ini. Atau 3 atau 4 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan R 21 itu sama dengan R12, begitu maksudnya ya. Ini sama dengan negatif dari jumlah resistor ya yang dipakai bersama. Oke, pada mesh J dan mesh K. Oke, kemudian nanti ada juga yang namanya IK di sini ya. IK itu yang ini ya, K bisa 1, 2 dan seterusnya. IK ini adalah arus mesh. Mesh K. Oke. Yang terakhir adalah V. VK. VK ini adalah searah jarum jam ya. Searah jarum jam saya tulis begini. Dari tegangan yang ada di mesh K. Oke, nanti pada video selanjutnya kita akan bahas lebih detail ya pada contoh soal biar lebih paham teman-teman semuanya. Cukup dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi.